Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Episode kali ini kita akan belajar menggambar pohon sakura. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap hari teman-teman mendapatkan video menggambar. Selamat menonton. Pertama, kita buat sebuah sketsa dengan pensil. Kita gambar batang dari pohon sakura tersebut. Jangan lupa untuk menambahkan ranting-ranting di atasnya. Jika sudah, kita buat bunga-bunga sakuranya dengan warna pink. Di sini warna pinknya didapat dari mencampur warna putih dan juga merah. Oke, kita mulai membuat bunga sakuranya. Kita oleskan sedikit-sedikit seperti ini. Kita oleskan mulai dari sisi kiri. Kita gores sedikit-sedikit seperti ini, berbentuk bergelombang. Kita lakukan dengan sabar agar hasil lebih maksimal.
jika sudah mulai membentuk sebuah pohon, selanjutnya kita tambahkan warna merah. Kita oleskan seperti biasa, sedikit-sedikit ke seluruh bunga sakura ini. Jika bagian atasnya sudah, selanjutnya kita akan menggambar batang dari bunga sakura tersebut. Kita akan menambahkan warna coklat. Kemudian kita campur dengan warna abu-abu. Jika terlalu gelap, kita bisa menambahkan warna putih. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, agar terlihat lebih bagus, kita tambahkan ranting-ranting. Kita beri garis-garis warna coklat sebagai rantingnya. Kita beri jarak dari satu ranting ke ranting lainnya. Kita buat rantingnya dengan jumlah yang cukup ya. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit.
Oke, rantingnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita buat sedikit tanah di bagian bawah. Kita beri warna coklat, lalu kita campur dengan warna hijau. Lalu kita bisa tambahkan campuran warna kuning agar terkesan lebih natural. Untuk rumputnya, kita tambahkan sedikit warna hijau yang agak tua. Jika teman-teman mau, kita bisa tambahkan beberapa titik sebagai bunga sakura yang sedang berjatuhan, seperti ini. Oke teman-teman, demikian tutorial menggambar dan juga mewarnai pohon sakura. Jangan lupa untuk subscribe, sampai jumpa lain waktu.